dari Sabang sampai Merauke Minyanga sampai Rokte 6 agama 714 suku bangsa kita tetap bersatu dan pemilu ini kita harus selalu tetap rukun kita laksanakan dengan penuh itikad kebaikan, kesadaran ya, untuk mensukseskan pemilu ini adalah kewajiban moral kita apalagi sebagai tokoh-tokoh agama kita sudah sanggup untuk melaksanakan pemilu, mendukung pemilu dengan baik dan menjaga NKRI ini selalu agar tetap rukun, aman, dan damai sehingga presiden, menteri-menteri, bupati-bupati, wali kota, gubernur, semua kita bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik. Kalau saya kira fitnah itu. agama jelang pilpres dibahas juga nggak tadi? Oh itu semua hoax, fitnah-fitnah yang tidak logik, ya tidak memasuk masuk nalar itu, itu juga ya, arahan bapak presiden dan kami siap untuk menangkal, untuk meluruskan segala berita-berita yang tidak masuk akal, yang uh, pita, yang hoax. Ya, nah, kita ini kita punya majelis agama, ya kita punya MUI, kita punya Parisade, kita punya Walubi, kita punya PGI, ya kita punya Matakin dan sebagainya. Lalu itu sampai ke desa-desa, kita selalu bekerja, kita selalu masyarakatkan, itu apa namanya toleransi semangat toleransi kebersamaan kekeluargaan dan juga kita selalu kita kumandangkan agar seluruh bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke sekali lagi Mianasa Perote untuk menjadi pemeluk-pemeluk agama yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik.